Testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3, 1 2 3, test 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 test. Testing, testing, 1 2 3, testing, 1 2 3. Adik cakap jam sikit. Kat luar, kat luar. Kat luar. Okay. Cakap. Cakap. Lagi. 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 Testing. Okay. Bit. Testing. 1 2 3. 1 2 3. Testing. 1 2 3. Kita akan mulakan sebentar lagi, insyaAllah. Test. Test. Akan mulakan program kita sebentar lagi, tuan-tuan, insyaAllah. Kita akan mulakan program kita sebentar lagi. Testing, testing. InsyaAllah, kita mulakan sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah kerana kita dapat bertemu lagi pada malam ini. Setelah malam tadi saya tidak berkesempatan untuk meneruskan program kita bicara santai, dan malam ini pun dalam keadaan yang agak busy, saya sempat juga untuk bertemu dengan tuan-tuan pada malam ini.
untuk kita membicarakan tentang isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling kita. Dan sekali lagi ucapkan semakin syukur kepada Allah kerana insyaAllah tuan-tuan kita akan menyambut Ramadan dalam masa yang seminggu dua ini. Dan saya membacakan surah Al-As tadi semata-mata untuk mengingatkan diri kita tentang betapa cepatnya masa berlalu dan betapa pentingnya kita menggunakan masa yang kita ada dalam usaha kita untuk meningkatkan amal ibadat kita kepada Allah, kerana kita tahu bahawa kehidupan kita di atas dunia ini sangat sekejap, hanya sebentar, ibarat lintasan saja. Dan walaupun manusia kadang-kadang tertipu, ramai manusia tertipu dengan kenikmatan dunia, seolah-olah dunia ini menjadi tempat kita untuk hidup selama-lamanya, sedangkan kita akan berada di akhirat itu selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita membetulkan niat kita ataupun kita kembali membawakan diri kita kepada on track, kepada track yang betul untuk kita menggunakan sepenuhnya masa yang ada bagi untuk kita tidak mensia-siakan masa yang ada, kerana kita tahu bahawa kita sebenarnya sudah berada di penghujung bagi mereka yang mungkin berada di usia 60, 50, berada di penghujung usia, dan sudah tentu masa yang kita ada itu sangat suntuk. Jadi marilah sama-sama kita menggunakan masa ini untuk memastikan kita tidak mensia-siakan masa yang ada, dan akhirnya kita akan berasa rugi dan juga menyesal apabila kita bertemu dengan Allah. Oleh kerana itu, saya sengaja membacakan surah Al-As tadi untuk mengingatkan diri saya betapa pentingnya kita menggunakan masa yang ada yang sekelumit ini untuk sama-sama kita memastikan kita sentiasa berada di jalan Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari ataupun setiap kali saya membuat posting mengingatkan saya dan sahabat-sahabat yang berada di luar sana dalam medsos saya bahawa kita mesti memastikan diri kita ini tidak bersekongkol dengan mereka ataupun dengan pimpinan yang melakukan rasuah, yang disabitkan kesalahan rasuah dan sebagainya. Dan ramai di kalangan mereka yang beri respon, tak ada guna kita membicarakan tentang perkara ini, tak ada guna lagi, sebab kami contohnya orang UMNO tidak akan termakan dengan isu ini. Mereka kata kerana pimpinan kami itu seolah-olah diperangkap ataupun dianiaya oleh Pakatan Harapan. Itu kata mereka. Saya tidak akan jemu untuk memperkatakan perkara ini kerana sebenarnya kita tahu bahawa setiap pemimpin itu apabila mereka ada ruang, apabila mereka ada kesempatan, maka sudah tentu itulah antara ujian yang besar bagi seorang pemimpin, iaitu mereka terdedah kepada rasuah, terdedah kepada penyalahgunaan kuasa. Sebab itu apabila UMNO itu sudah berkuasa lebih 60 tahun, lebih 65 tahun, sudah tentu mereka sudah terdedah dengan perkara itu. Sebab saya nak memberi peringatan kepada kawan-kawan kita yang di dalam UMNO itu sendiri bahawa kita mesti berani untuk menyatakan kebenaran. Jangan kita takut untuk menyatakan kebenaran hanya kerana takut kita hilang jawatan dan sebagainya. Itu sebab bila Ketua Pemuda UMNO menyatakan bahawa kita mesti mencari pemimpin yang berintegriti dan sebagainya, kadang-kadang rasa geli juga bila kita dengar kan. Sebab dia salah seorang yang mendewa-dewakan bosku yang telah disabitkan kesalahan di mahkamah. Jadi saya sebenarnya mungkin tidak mahu menunjukkan isu rasuah penyalahgunaan kuasa ini kepada ahli UMNO, kerana ahli UMNO itu memang susah, sukar untuk kita beri kefahaman, sebab mereka sudah menutup pintu kepada kebenaran ini. Tetapi apa yang ingin pemimpin Pakatan Harapan, pemimpin ataupun kita semua, ialah kita nak menyedarkan rakyat terbanyak. Kita nak sedarkan rakyat terbanyak bahawa pemimpin UMNO yang ada pada hari ini bukan kita tuduh, bukan kita fitnah, bukan kita buat cerita, tetapi ianya memang berlaku di mana
sudah ada yang disabitkan kesalahan dan ramai yang di bicarakan di mahkamah. Itu perkara yang jelas, yang sepatutnya kalau Ahli UMNO tak nak terima pun, rakyat terbanyak, golongan muda-mudi kena tahu bahawa ini, bahawa seorang pemimpin itu kalaupun dia tidak rasuah, kalaupun dia tidak salah guna kuasa, dia mesti bersih dan kelihatan bersih. Itu yang penting, mesti bersih dan kelihatan bersih. Kalau dia disabitkan di mahkamah, dibicarakan, itu sudah barang tentu sepatutnya dengan apa tu, hati yang terbuka, dia mesti letakkan jawatan ataupun dia mesti berhenti. Bukan dia membabi buta mempertahankan jawatannya, mempertahankan dirinya, sedangkan sepatutnya itu tidak berlaku. Di sinilah yang kita perlu ingat bahawa pemimpin itu mesti seorang bersih dan juga seorang yang dilihat bersih. Jadi tuan-tuan, sebelum sebelum kita meneruskan program kita, jadi tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan untuk share kita punya live ini kepada Facebook kawan-kawan dan sebagainya, untuk kita sama-sama mendapat maklumat, dan juga saya memberi peluang kepada tuan-tuan untuk berinteraksi, memberikan respon jika sekiranya ada sebarang cadangan, sebarang pendapat. Kerana kita tahu bahawa kita mesti ada pandangan dua hala ataupun pandangan-pandangan lain. Kalau tuan-tuan tidak setuju dengan pandangan saya sekalipun, tuan-tuan boleh memberikan cadangan dan juga memberikan hujah-hujah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan, petang tadi selesai persidangan Agung UMNO ataupun kita selalu sebut PAU. PAU 2021 ke 2022, saya pun dah keliru, rasanya 2021 kot. Okay, sebabnya ditangguh sehinggalah ke hari ini diadakan persidangan Agung UMNO tersebut. Jadi setiap kali persidangan Agung UMNO, kita akan dapat, apa yang kita dapat ialah medan bodek-membodek. Persidangan UMNO ini, persidangan Agung UMNO ialah medan bodek-membodek, kerana tidak mungkin seorang perwakilan itu berani untuk membuat teguran secara ikhlas. Yang ada hanyalah bodek presiden bagus, timbalan presiden bagus dan sebagainya. Terutamanya bodek presiden lah. Jadi itulah budaya, sebenarnya budaya yang paling bahaya di dalam sesebuah organisasi, di dalam sebuah negara. Okey, mana mungkin ahli-ahli bawahnya kerjanya membodek pemimpin? Sebab bila kerjanya membodek pemimpin, semua pemimpin betul, akhirnya okey, pemimpin itu akan perasan dia bagus, walaupun dia ada kes mahkamah, walaupun dia telah dijatuhkan hukuman, dia akan perasan bagus. Sepatutnya sebagai seorang Islam, okey, kita mesti berani membuat teguran. Antara teguran yang paling penting ialah sepatutnya Presiden UMNO telah lama letak jawatan ataupun bercuti, tetapi dulu dia cuti sekejapnya, kan? Itu teguran yang sepatutnya diberi. Dan itu sebab bagi saya negara kita ini takkan maju kalau budaya bodek ini, budaya mengipas ini terus berlaku. Dan kalau UMNO terus memimpin negara kita, saya yakin budaya bodek membodek, kipas mengipas ini tidak akan berakhir dan negara kita akhirnya tidak akan maju. Sebab itu sejarah telah membuktikan Datuk Seri Najib pernah menang di Parlimen Pekan dengan hanya majoriti 200 lebih. Dia mengalahkan calon PAS almarhum Ustaz Ramli, saya ingat lagi tahun 1999. Dan apabila keputusan itu diumumkan, Datuk Seri Najib kata, korang bila tanya semua kata okey, bila tanya semua okey, aku nyaris-nyaris nak kalah. Itu antara respon daripada Najib bila dia nyaris-nyaris kalah dalam pilihan raya umum 1999. Hanya undi orang asli dan undi askar saja dapat menyelamatkan beliau. Kalau tidak, dia kalah di tangan pemimpin di peringkat kawasan saja. Almarhum Ustaz Ramli itu bukan pemimpin tinggi PAS pun, tetapi dia menang hanya 200 lebih undi saja pada PRU 1999. Jadi budaya bodi ini daripada dulu sampai sekarang dan mungkin selama-lamanya akan bersarang di dalam UMNO. Dan ini perkara yang adalah UMNO yang kita nampak, dan setiap kali persidangan PAU itulah yang berlaku. Yang kedua saya nampak, itu sebab bagi saya lah, saya tidak tujukan apa yang saya cakap ini kepada ahli-ahli UMNO, kerana ahli-ahli UMNO ni kita dah sebut dah, minta maaf lah, dah kematu lah, cakap apa pun mereka takkan berubah. Sedangkan pemimpin yang disabitkan kesalahan rasuah pun mereka masih boleh agung-agungkan, mereka masih boleh dewa-dewakan,
Jadi tak perlu cakap apalah. Yang kita nak beri kefahaman hari ini ialah kepada pengundi-pengundi muda yang berumur 18 tahun ke atas, kepada mereka yang tidak berparti, kepada mereka yang atas pagar, kepada mereka yang berfikiran terbuka. Ini yang kita nak beri kefahaman bahawa di dalam persidangan Agong UMNO itu tidak ada pun yang keseriusan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Apa yang dibincangkan ialah kita nak pilihan raya. Kita nak pilihan raya sebab sekarang ini masa yang terbaik untuk pilihan raya. Perdana Menteri mesti cepatkan bubar parlimen. Kita sekarang ini berada dalam keadaan terbaik. Kita mesti bersatu, kita mesti stabil. Okay, itu yang dibincang. Kita mesti menjadi parti yang dominan. Kita mesti kembali, UMNO kembali menjadi parti yang paling banyak kursi dalam parlimen. UMNO mesti kembali menjadi Perdana Menteri dan kita memerintah, BN perintah secara solo. Itu antara inti parti yang kita lihat daripada persidangan puteri, pemuda, wanita sampailah persidangan Agong UMNO. Rakyat kena lihat perkara ini. Sepatutnya di saat rakyat berada dalam keadaan yang begitu susah sekarang ini, di saat kerajaan pimpinan Ismail Sabri ini gagal menyelesaikan COVID-19 ini, keadaan kes yang masih lagi 20,000, 30,000 ini, itu kegagalan paling besar. Dan itu sepatutnya dibincangkan di dalam persidangan Agong UMNO, bagaimana nak menyelesaikan kalau dia kata UMNO ni hebat. Yang kedua sepatutnya dibincangkan bagaimana nak memastikan living cost-cost hidup rakyat ini dapat diturunkan. Bagaimana nak membantu rakyat? Apa yang diceritakan kononnya gaji minima 2,500 nak dibuat 1 Mei. Itu adalah bukan UMNO punya apa tu perjuangan. Pakatan Harapan semenjak mereka memerintah, inilah yang diperjuangkan oleh ahli parlimen Pakatan Harapan dan sehingga kini ia perjuangkan. Kalau tidak UMNO pun, Perdana Menteri Ismail Sabri pun tak nak luluskan. Tetapi ahli-ahli parlimen pembangkang begitu mendesak supaya ia dilaksanakan. Dan ini hanya dibincang sedikit saja. Lain semua cerita bagaimana nak dapat kuasa, bagaimana nak kembali UMNO sebagai dominan dalam kerajaan. Itu yang dibincangkan. Tetapi isu sebenar ialah isu pengangguran, isu living cost, isu harga barang yang semakin meningkat, rakyat yang semakin susah. KWSP pun, itu bukan duit UMNO. Bantuan kepada rakyat itu adalah duit rakyat sendiri yang bekerja. Jadi sebenarnya, itu sebab saya sebenarnya menanti persidangan UMNO itu, saya nak tengok apakah UMNO betul-betul menjiwai rakyat, betul-betul menelusuri kesusahan rakyat yang sedang bergelombang ataupun sedang bergelut dengan isu COVID-19. Rakyat yang masih ramai yang meninggal, yang mengatakan bahawa ini disebabkan oleh vaksin, disebabkan oleh apa tu, yang mendakwa demikian disebabkan oleh booster dan sebagainya. Perkara ini perlu diselesaikan. Dakwaan rakyat itu perlu dibuktikan salah. Dan juga kena fikir bagaimana nak keluar daripada belenggu pasca COVID ini. Kerajaan masih lagi berada dalam keadaan yang lemah, lembab. Bagaimana nak meningkatkan kembali ekonomi kita? Nak isytiharkan pembukaan persempadan pun begitu susah. Bagaimana kita nak memastikan ekonomi kita semakin meningkat? Pelabur lari, pelabur banyak yang cabut daripada Malaysia. Tidak dibincang langsung tentang isu pelaburan kita. Tidak dibincang langsung isu rasuah, isu indeks rasuah kita yang semakin merudum. Tidak langsung dibincangkan. Sedangkan perkara-perkara ini sebenarnya menjadi faktor ataupun antara yang dilihat oleh pelabur kalau sekiranya mereka nak melabur. Kalau pemimpin-pemimpin rasuah, pegawai kerajaan rasuah, bila sebenarnya isu inilah menyebabkan indeks rasuah itu meningkat. Kita menjadi 61 balik semula. Dulu 51-52, sekarang dah turun jadi 61. Dan negara luar melihat negara kita sekarang ini adalah negara rasuah, negara yang tidak ada maruah. Apabila isu 1MDB dibicarakan di, tak habis lagi bicara di Amerika. Dulu dah bicara, sekarang bicara lagi. Walaupun ini
disebut oleh kawan-kawan kita, orang-orang UMNO kata, ulang itu. Tetapi isu ini adalah isu yang paling besar, yang menjadi siulan dan bualan masyarakat antarabangsa. Itu tidak dibincang langsung di dalam UMNO, persidangan UMNO. Dan sebenarnya yang paling saya merasa terkilan ialah kegagalan UMNO untuk menyelami kesusahan dan penderitaan rakyat. Apabila rakyat ramai yang menganggur, kadar pengangguran masih tinggi, ramai rakyat yang kehilangan kerja, banyak kilang yang ditutup, banyak syarikat yang ditutup, harga barangan semakin meningkat, ditambah lagi dengan kos elektrik bukan domestik, maksudnya yang melibatkan syarikat, melibatkan kilang, dinaikkan tarif itu. Ini di bawah kerajaan UMNO. Itu sepatutnya dibincangkan. Sebab bila tarif elektrik syarikat kilang ini meningkat, maka kos pengeluaran meningkat. Ini banyak kali dah saya sebut. Itu sepatutnya dibincangkan di dalam PAU. Jadi itu sebab bagi saya, biarlah ahli-ahli UMNO dengan pimpin UMNO ini, mereka kata itu isu lama lah, isu lapuk, isu rasuah, isu lapuk. Biar mereka berkata begitu. Tetapi kita di luar UMNO ni, rakyat terbanyak kena lihat. Okay, apakah, macam saya kata tadi, apakah UMNO ini serius untuk membantu rakyat? Kalau UMNO serius untuk membantu rakyat, sudah tentu dalam persidangan yang berlangsung bermula daripada Rabu itu, sekali lagi saya katakan, mestilah membicarakan tentang kesusahan rakyat. Mestilah membicarakan tentang kos kehidupan rakyat yang semakin meningkat. Harga minyak rongsong petu yang semakin meningkat, RM4 seliter. Harga tarif elektrik dan domestik yang semakin meningkat. Pengangguran yang semakin meningkat. Itu yang dibicarakan sepatutnya, tetapi tidak ada, tuan-tuan. Jadi ini jelas membuktikan bahawa UMNO hanya pentingkan kuasa. Sebagaimana mereka membubarkan DUN Melaka dan membubarkan DUN Johor sehingga hangus wang rakyat 141 juta kerana mereka mabukkan kuasa. Jadi rakyat terbanyak kena fikir perkara ini. Pak UMNO tak nak fikir, itu terpulang pada dia. Biarlah dia hanyut dengan lagu-lagu dia. Tetapi rakyat terbanyak, orang atas pagar, golongan pertengahan, educationist, academician, businessman, syarikat-syarikat besar, mereka yang terpelajar kena fikir perkara ini. Dan inilah sebenarnya yang menjadi isu yang paling besar dalam negara kita. Isu umat Islam tidak dibincangkan. Isu undang-undang kita yang longgar apabila berlakunya pengislaman unilateral, bukan bilateral, antara suami dan isteri yang islamkan anaknya, mungkin sebelah pihak saja, tidak dibincangkan. Sepatutnya UMNO menjadi juara kepada isu ini, tapi itu tidak dibincangkan. Isu berkaitan dengan agama Islam tidak dibincangkan langsung. Sekarang ini heboh, ada pula filem yang drama yang menjolok mata, tidak dibincangkan langsung. Dan perkara usul berkaitan dengan Islam, usul berkaitan dengan ekonomi, usul berkaitan dengan kehidupan rakyat ini langsung tidak dibincangkan. Sepatutnya inilah tiga perkara pokok yang mesti dibincangkan, di samping kita tidak mengkesampingkan ataupun tidak menafikan pentingnya survival politik UMNO itu. Itu memang dah hukum, tak ada masalah. Kalau itu dibincang, kita tak ada masalah. Tapi apabila hanya membincangkan isu politik tanpa membincangkan isu-isu yang melibatkan kesejahteraan dan juga kebajikan rakyat, there is something wrong somewhere. Ada sesuatu yang tidak kena, yang sepatutnya rakyat mesti faham. Rakyat mesti melihat perkara ini. Sebab itu saya lihat bahawa memang jelas apabila mereka mengatakan bahawa pilihan raya mesti dibuat seberapa segera. Dan Ismail Sabri pun terpaksa mengikut rentak pimpinan dia, sebab dia pimpinan bawah kan, dia hanya naik presiden. Jadi Ismail Sabri pun kata, saya ni darah UMNO, dalam ucapan penggulungan, saya akan menurut apa yang UMNO nak, dan saya akan tidak akan menangguhkan sesaat pun membubarkan parlimen ini kalau kita rasa kita boleh menang. Itu sebab bagi saya, bubarlah. Itu sebab bagi saya, tak perlu tunggu. Kalau UMNO anak jantan,
tidak perlu tunggu bilang sehingga bulan Julai. Okey, UMNO boleh bubarkan sekarang dan lepas raya. Okey, lepas raya kita puasa 3 bulan 4. Mungkin kita raya 3 bulan 5 atau 2 bulan 5. Jadi bagi saya tengah bulan 5 atau hujung bulan 5 dah buat, boleh bubar kalau UMNO nak jantan. Jadi saya sebagai ahli bawahan, sebagai rakyat biasa, sebab saya dah naik muak, naik menyampah melihat gelagat pemimpin-pemimpin UMNO ni yang begitu tamakkan kuasa, bukan pentingkan kesejahteraan rakyat, kebajikan rakyat. Jadi bubarkan segera. Okey, bubarkan sekarang, 60 hari daripada hari ini, esok. Okey, ada 2 bulan lagi, terus buat pilihan raya. Okey, dan kita lihat sebab kita dah naik muak, biarlah kalau UMNO menang, menanglah. Tapi jangan, tetapi kena ingat, okey, bahawa UMNO jangan perasan. Itu sebab saya banyak kali kata, sebenarnya UMNO ni perasan dengan menangnya Melaka, dengan menangnya Johor ni, dia perasan. Dia tak tahu bahawa di sana jelas menunjukkan bahawa UMNO tu tidak mendapat sokongan majoriti pengundi yang keluar. Dia hanya dapat sokongan majoriti oleh kerana pecahnya undi di antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, itu saja. Tetapi kalau dilihat kepada undi popular, UMNO kalah. Itu sebab bagi saya, rakyat itu belum dikira lagi rakyat yang tak balik mengundi. Yang keluar mengundi hanya 54% di Melaka, di Johor, dan 64% di Melaka. Jadi sebenarnya bagi saya, itu sebab kita mendesak dan juga mencabar UMNO supaya membubarkan parlimen secepat mungkin. Okey, kita dah muak dah nak mendengar UMNO kuat, UMNO mesti bubar, UMNO mesti berkuasa, UMNO apa, PN tak boleh percaya, PAS tak boleh percaya, PH anjing. Kita dah muak, biarlah buat pilihan raya sekarang. Dan saya harap rakyat, okey, harap rakyat dapat bersama dengan pembangkang, dengan Perikatan Nasional, dengan PH untuk membuang UMNO yang jelas, yang jelas tidak bersama rakyat. Saya sebenarnya rasa gembira, happy apabila majoriti rakyat dari segi undi popularnya menolak UMNO. Itu satu perkara yang sebenarnya kekal dan sama dengan apa yang berlaku pada PRU ke-14. Sebenarnya rakyat masih belum berubah. Yang berubah ialah rakyat muak untuk balik mengundi dan untuk pulang mengundi dan nak mengundi. Itu yang menjadi persoalan sekarang. Tetapi dari segi pengundi tegar UMNO BN itu tidak berubah. Mereka hanya mendapat undi sebanyak itu saja dari segi persentisnya. Okay? Jadi biarlah mereka bubarkan dan kita rayu rakyat supaya keluar, dan pembangkang mesti bincang, duduk semeja untuk pastikan UMNO BN dikalahkan. Sebab tuan-tuan kena ingat, rakyat terbanyak kena ingat, adakah rakyat senang sekarang ini berada di bawah kepimpinan UMNO? Adakah rakyat senang? Itu yang menjadi persoalan. Pertanyaan saya, adakah rakyat senang di bawah pemerintahan UMNO bersenang-senang sekarang? Adakah harga barang stabil? Harga barang tak naik? Adakah harga minyak tak naik? Adakah apa itu program Islam, syiar Islam berjalan dengan baik? Islam tidak apa itu diperkotak-katikkan? Adakah apa itu tanah rezeki Melayu semakin meningkat? Adakah orang Melayu semakin apa itu senang? Adakah pengangguran semakin berkurang? Itu persoalannya. Kalau itu tidak dapat diselesaikan, maksudnya UMNO gagal. Dan ini yang mesti dilihat oleh mereka yang bukan pengundi tegak UMNO. Saya tak kisahlah pengundi tegak UMNO tu, kita tak kempen pun tak kisahlah. Sebab pengundi UMNO tegak UMNO tu hanya 35-40% saja. Yang itu kempen macam mana pun tak perlu kita kempen. Yang kita perlu sedarkan sekarang ialah mereka yang bukan pengundi tegak UMNO BN. Dan mereka ini saya yakin mempunyai pemikiran yang lebih matang, pemikiran yang lebih terbuka, dan sebagaimana yang saya nyatakan tadi bahawa rakyat berada dalam keadaan yang sangat susah sekarang ini. Namun walaupun rakyat berada dalam keadaan yang susah ini pun, UMNO Bangsa Nasional masih belum sedar, masih lagi pentingkan diri, masih lagi memikirkan bagaimana nak mendapatkan kuasa. Sebab apa? Sebab dengan kuasa mereka boleh membina empire. Dengan kuasa mereka boleh membina kekayaan. Dengan kuasa mereka boleh buat apa saja. Sekarang ini sebab apa?
mereka tak boleh buat secara membabi buta kerana mereka tak ada kuasa yang mutlak. Okay? Itu sebab, tuan-tuan. Itu sebab, okay, sebenarnya dari satu segi, keadaan sekarang ini adalah keadaan yang terbaik berbanding dengan UMNO ada kuasa mutlak. Sebab bila UMNO ada kuasa mutlak, mereka tak sedar diri. Mereka boleh buat apa saja. Mereka nak tambak laut ke, mereka nak tagah gunung ke, mereka nak jual tanah ke, semua mereka boleh buat sebab mereka ada kuasa mutlak. Sebenarnya keadaan pasca 2018 ini, pasca PRU14 ini adalah suatu keadaan yang baik kerana pemimpin negara, Perdana Menteri tidak berani nak buat sesuatu yang sewenang-wenangnya. Itu yang sepatutnya berlaku dalam negara kita. Dan kalau ini berterusan, saya kira sesuatu yang baik bagi negara kita. Kita jangan ulang kembali apa yang berlaku sebelum ini, di mana kerajaan memerintah boleh buat apa saja sewenang-wenangnya, sehingga apa sahaja yang mereka nak lah, mereka akan buat kerana mereka ada kuasa otonomi ataupun mereka ada kuasa yang mutlak menang lebih 2/3. Okay, itu sebab saya yakin, walaupun UMNO yakin bahawa mereka boleh menang, saya yakin sebenarnya PRU15 ini bukan menjanjikan suatu yang mudah untuk UMNO kembali berkuasa secara mutlak. Bukan sesuatu yang mudah. Biarlah mereka perasan, biarlah mereka nampak bahawa mereka itu kuat, tetapi hakikatnya kita, hakikatnya rakyat ataupun hakikatnya mereka yang bukan di kalangan UMNO itu masih lagi dominan. Dan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional mesti memastikan bagaimana untuk memotivasikan rakyat yang terbanyak ini untuk keluar mengundi, dan bagaimana untuk memotivasikan mereka ini supaya tidak mengundi UMNO BN, biarlah pengundi tegar UMNO saja yang mengundi BN. Dan yang lebih penting, sebagaimana yang saya selalu sebut, Pakatan Pembangkang mesti bergabung. Okay? Pakatan Pembangkang mesti bergabung. Ada yang menyatakan bahawa PN bukan pembangkang. Ini pun bangang juga, tuan-tuan. Kita sepatutnya, kita mesti cari jalan untuk kita buang, untuk kita kalahkan UMNO. Salah satu caranya ialah Khemah Besar. Dan Khemah Besar ini suatu konsep yang sangat bertepatan dengan situasi semasa. Okay? Sangat bertepatan dengan situasi semasa. Kerana kita sebenarnya, negara kita ini, PRU14 itu adalah suatu model yang paling kita dambakan. Kerana sebenarnya kita nak satu lawan satu. Walaupun ketika itu PAS ada, tapi PAS itu kita tolak tepi lah. Yang penting masa itu pergabungan Pakatan Harapan lawan BN. PAS itu sekadar untuk orang kata menumpang merayakan atau meraihkan demokrasi. Dan mereka tak boleh nafi di Kedah, di Kelantan, Terengganu, mereka ada kekuatan. Jadi itu yang kita dambakan, itu yang kita nak pada PRU ke-15 ini. Situasi di mana berlakunya pilihan raya di mana dua gabungan besar berlawan sesama sendiri. Kita tidak nak berlaku sebagaimana di PRN Sarawak, PRN Sabah, PRN Melaka dan Johor, apabila ada tiga gabungan yang berlawan satu sama lain dan akhirnya UMNO yang hanya mempunyai 35% ke 40% sokongan, mereka menjadi kerajaan. Dan bagi saya lah, sekarang ini tak ada prinsip lagi. Saya nampak sudah tak ada prinsip lagi. Okay, sudah tak ada prinsip lagi. PAS pun tak dapat nak perjuangkan prinsip dia. Duduk dan kerajaan pun jadi pasu bunga saja. Dan satu lagi yang saya ingin, sebelum saya terlupa, satu lagi yang sepatutnya dibincangkan di dalam persidangan Agung UMNO. Apa dia, tuan-tuan? UMNO sepatutnya membincangkan kepentingan memastikan undi, memastikan undang-undang lompat parti dikuatkuasakan secepat mungkin. Sebab kita tengok sekarang ni dah parlimen dah bersidang sehingga ke hari Khamis baru ni pun tak lagi dibentangkan undang-undang lompat parti. Apakah UMNO takut untuk memastikan undang-undang lompat parti ni dikuatkuasakan? Apakah UMNO nak menggunakan sistem lama itu nak tarik orang supaya lompat kepada UMNO balik? Sebab itulah cara dia nak rampas kuasa daripada Pakatan Harapan itu, nak rompak kuasa itu hari pun sebab berlakunya
lompatan kata-kata ni. Kata betung, kata kuru, kata pisang melompat kan. Jadi sepatutnya dalam persidangan Agong UMNO itu dibincangkan bila ataupun UMNO mendesak supaya undang-undang empat parti ini disegerakan, tetapi tidak dibincangkan di dalam persidangan UMNO. Sebagaimana saya kata tadi, yang dibincang ialah nak bubar parlimen, yang dibincangkan ialah bodik presiden, yang dibincangkan ialah UMNO mesti berkuasa semula. Jadi tuan-tuan, saya tidak ingin membanjangkan kita punya sembang santai pada malam ini, tetapi saya nak ulang balik, saya nak wrap up balik apa yang telah saya nyatakan tadi, bahawa sebenarnya persidangan Agong UMNO 2021 yang berakhir pada petang tadi membuktikan dan menyerlahkan lagi tembelang sebenar UMNO Bangsa Nasional, iaitu mereka tidak mementingkan kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Buktinya, tidak ada satu usul, tidak ada suatu perbahasan yang melibatkan kepentingan untuk menyelamatkan rakyat dari segi living cost yang semakin meningkat, harga barang semakin meningkat. Tak ada cerita. Adalah cerita bagi pampasan kepada keluarga adik. Itu bukan duit UMNO. 1.5 juta pampasan kepada keluarga adik bukan duit UMNO. Sampai sekarang pun isu adik tak boleh selesai lagi. UMNO jadi kerjaan. Dulu masa PH jadi kerjaan, dia hentamnya PH. Tapi sampai sekarang UMNO tak dapat selesaikan isu adik. Bagi 1.5 juta dia dakwa seolah-olah UMNO yang bagi. Inilah UMNO tuan-tuan. Okey, saya balik kepada apa yang saya nak wrap up ataupun saya nak simpulkan, iaitu UMNO tidak PAU yang baru berakhir petang tadi membuktikan UMNO tidak mementingkan kebajikan rakyat. Bukti, tidak ada perbahasan tentang bagaimana nak membantu rakyat dari segi kos kehidupan yang semakin meningkat, harga barang yang semakin meningkat. Tidak ada perbahasan atau usul berkaitan dengan pengangguran rakyat yang semakin meningkat. Tidak ada perbahasan usul atau perbahasan berkaitan dengan ekonomi kita yang semakin teruk. Itu semua adalah untuk kepentingan rakyat. Tidak ada dibincangkan tentang rasuah dan penyalahgunaan kuasa, nak mengembalikan maruah negara, tak dibincang. Tidak dibincangkan isu kita kena bayar. Kita kena bayar bilion, tak silap saya, 6 bilion kepada Kesultanan Sulu. Sepatutnya itu dibincang kerana itu penting kedaulatan negara, maruah negara. Kononnya UMNO ni tunjang kepada politik negara, kepada negara. Tidak dibincangkan. Jelas bukti UMNO tidak mementingkan rakyat, tidak mementingkan kebajikan rakyat. Ini yang rakyat Malaysia kena fikir dan kena lihat. Sebaliknya apa yang dibincangkan oleh UMNO Bangsa Nasional, oleh pemimpin-pemimpin UMNO, oleh pembahas-pembahas UMNO ialah bagaimana nak dapat kuasa balik. Itu yang dibincangkan. Yang disebut kita mesti bubar parlimen secepat mungkin. Itu yang disebutkan, dan itu sebab bagi saya, bagi saya jelas kepada rakyat, okay, saya tujukan ungkapan ataupun statement saya ini bukan kepada ahli-ahli UMNO, kerana tak, saya dah sebut lah, ahli UMNO tak perlulah kita sebut lagi. Kita letak tepi je lah. Kita letak tepi, biarlah mereka dengan labu-labu mereka. Tetapi kalau mereka nak berubah, itu terpulang pada mereka. Yang dibincangkan, yang diberi keistimewaan, yang didewakan dalam PAU ialah bosku. Sehingga Perdana Menteri pun, walaupun dia naik presiden, tapi dia Perdana Menteri. Berjalan masuk ke Dewan pun tak berjalan tak kapit merah, tuan-tuan. Bosku yang telah disabitkan kesalahan di mahkamah, yang berjalan atas kapit merah sebelah pada presiden. Betapa teruknya adab, tak ada adab langsung dalam UMNO tu sendiri. Dan bagi saya lah, kalau saya jadi Ismail Sabri, saya mesti nak jantan. Kita malulah orang termeluh sebagai negeri panglima, tapi lembik tidak berani untuk, sedangkan dia ada kuasa, dia adalah Perdana Menteri. Itu sebab kita boleh kata Ismail Sabri adalah pemimpin ataupun Perdana Menteri paling lembik yang ada dalam negara kita. Nak berjalan tak kapet pun orang tak bagi, ataupun duduk tepi-tepi saja.
inilah contoh bagaimana teruknya UMNO Rasa Nasional yang ada pada hari ini. Sehingga Najib yang hanya ketua bahagian itu pun diagung-agungkan sebagaimana ketika keputusan PRN Negeri Johor. Mesmai Sabri ditolak keluar ke belakang, Najib ditarik ke depan. Dan tuan-tuan, okay, dan inilah saya ulang sekali lagi akhir ni ucapan ataupun sembang santai saya pada malam ini. Saya ulang sekali lagi, saya merayu kepada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, kepada pemimpin Pakatan Harapan, carilah jalan penyelesaian, carilah jalan perbincangan bagaimana nak memastikan UMNO Bersatu Nasional ini tidak kembali berkuasa. Cari jalan, kerana jalan terbuka luas. Dan saya yakin pilihan raya ini memang, walaupun saya dah kata tadi, kita cabar dia adakan pada bulan secepat mungkin, bulan 5 atau bulan 6, tetapi UMNO tak berani. Dia konon-konon dia berpegang pada janji. Dan saya yakin pilihan raya akan berlangsung bulan 7, bulan 8 atau bulan 9 tahun ini juga. Saya yakin. Jadi kita ada masa dalam kita ada lebih kurang 3-4 bulan saja lagi untuk kita selesaikan isu ini. Konsep kemah besar itu konsep yang baik, tetapi ia mesti melibatkan parti-parti utama. Kalau pemimpin Pakatan Harapan menidakkan kehadiran Perikatan Nasional dalam kancah politik negara, itu satu kesilapan besar bagi saya. Walaupun mungkin mereka, saya nampaklah Saluddin Ayub, Lingguan Eng, beberapa orang lagi seolah-olah melihat Perikatan Nasional tak wujud. Itu yang saya pelik tu. Mereka lihat seolah-olah Perikatan Nasional tak wujud, sedangkan undi yang Perikatan Nasional dapat tu tinggi. Jadi sebenarnya saya merayu buat kesekian kalinya, setiap kali sembang santai saya, supaya pemimpin-pemimpin politik di pihak bukan UMNO BN ini, supaya berpijak di bumi nyata. Kesianlah kepada rakyat, kesianlah kepada negara. Kamu nak berbalas sama sendiri di kalangan pembangkang. Saluddin kata PN bukan pembangkang. Kamu nak berbalas sama sendiri. Dahlah Muhyiddin sepatutnya dulu kembali kepada PH untuk jangan bagi Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Tapi Muhyiddin bangang juga, sepatutnya dia balik bergabung dengan Perikatan Harapan, bentuk kerajaan Perikatan Harapan balik. Tapi dia boleh sokong balik Ismail Sabri. Apa adan? Dia boleh sokong balik Ismail Sabri. Akhirnya inilah yang dia dapat, kan? Itu saya pelik. Cerita lama tu kita tutup buku, kita buka cerita baru. Itu sebab bagi saya, kalau betul pemimpin Pakatan Harapan berjiwa besar, okay, kalau betul pemimpin Perikatan Nasional berjiwa besar, boleh bincang. PAS tak nak bersama, terpulang. PKR tak nak sama, terpulang. Tetapi mesti berjiwa besar, mesti tanggalkan ego masing-masing dan mesti duduk bersama untuk untuk memastikan negara kita ini dibebaskan daripada penyangak dan penyamun. Penyamun ini cari masa saja. Mereka tunggu masa saja. Sekarang ini penyangak penyamun sedang berpesta. Mereka sedang berpesta dengan kejayaan mereka. PRK, berapa banyak PRK dia menang akhir sekali di Tanjung PI. Dia pesta setiap kali PRN mereka menang. Kecuali di Sabah lah. Sabah pun mereka jadi kerajaan juga. Walaupun HGG daripada Bersatu jadi Kedua Negeri. Mereka berpesta. Rakyat semakin susah, tetapi mereka berpesta. Rakyat semakin menderita, tetapi mereka berfikir habuan masing-masing bila jadi kerajaan. Zaid Abidi kata ini mungkin tak mat kalau nak jadi Perdana Menteri, rezeki tak salah alamat. Di sini-sini itu diketawakan, dibuat main-main dengan perkara itu, sedangkan rakyat di luar sana berada dalam keadaan kesusahan. Okey tuan-tuan, insyaAllah malam besok kita jumpa lagi dalam sembang santai ini. Saya ingat malam besok saya nak membicarakan isu tentang PAS, tentang PAS yang jadi pasu bunga, yang tidak berperanan, duduk dalam kerajaan jadi pion ataupun budak pejabat saja, duduk dalam pejabat adalah dalam kerajaan, suruh jawab 1NDB jawab. Itu saja apa tu peranan PAS. Mana pergi isu agama, mana pergi RU355, mana perginya akta untuk memastikan mereka yang masuk Islam ini dibela dan sebagainya, tak ada.
budaya hedonisme, drama yang menjolok mata pun dibenarkan. Mana perginya mereka nak suruh apa tu pramugari pakai tudung? Okey, malam esok kita cerita tuan eh. Kita cerita bahawa PAS ini adalah PAS bunga. PAS ini selalu ditipu oleh UMNO. PAS ini tidak berperanan. Dah duduk dalam kerajaan tapi tak berperanan. Tidak dapat membela ataupun meningkatkan kedaulatan Islam. Apa tu lesen judi, kilang arak masih lagi berdosa. Siapa nak jawab ni? Sedangkan itulah perjuangan PAS. Mana perginya hukum hudud? Kamu dah jadi Menteri Agama. Dan sekarang baru sedar kata undang-undang negara. Dulu kamu tak sedar. Okey tuan-tuan, insya-Allah malam besok kita jumpa lagi sembang santai. PAS adalah PAS hubungan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.